3 nih bosku ya. Patah kuping ampernya. Oke bosku, ini truk muatan cangkang bosku ya, mau dievakuasi karena sudah miring kali ini bosku. Posisinya miring kali ini dari tanggal 24 semalam bosku ya, sore sekitar malam bosku, nggak sore, sekitar jam 7 atau jam 8 malam kejadiannya bosku, nggak bisa lewat bosku. Sampai sekarang sore ini bosku, sekitar jam 4 sore, ada pusar 6x2 juga bosku ya. Tadi udah mau ditarik bosku, tapi terkendala dengan ayunan pernya juga bosku. Ayunan pernya jebol karena selingnya ditaruh di situ bosku ya. Jadi sudah hampir 24 jam tidak ada lalu lintas truk yang bisa lewat bosku ya. Jadi truk super grade muatan inti cangkang bosku. Udah mereng kali ini bosku. Cuman di belakang ada eskavator yang bantu bosku ya. Mau digandeng 2 truk atau 3 truk yang narik bosku. Ini ada Puso Genjo yang mau narik belakang bosku ya. Muatan CPO. Puso Genjo coklat 6x4 bosku. Hop hop. Yang bisa lewat hanya mobil kecil bosku sama pengendara roda 2 bosku ya, atau sepeda motor. Selain dari itu udah nggak bisa lewat bosku. Roda 4 bisa lah. Kita lihat dari dekat. Kita lihat dari dekat bosku seperti apa truknya bosku ya, yang super grade intercooler bosku. Halo bos, ada Anton. Udah mereng kali ini bosku ya, udah hampir tumbang. Masih dipasang selingnya. Sabar. Enggak, 3 aja yang narik, Bang. Tanggung. Sekali lagi belakang enggak, satu lagi. Yo yo, tegang. Ada Hino Jember bosku ya. Supirnya Bang Nenggolan. Ini kosongan nih bosku. Yang narik untuk bantu-bantu aja. Yang muatan hanya ini bosku. Truk tangki ini bosku. Genjo coklat 6x4. Oke bosku, mau langsung dievakuasi ya bosku. Bahaya nih, nanti bisa-bisa cantolannya lepas bosku. Wih, ngeri bosku. Wah, naik dia, selamat bosku. Wih, terus, terus. Oh, oh. Selamat ya bosku. Hampir 24 jam dia terpuruk bosku ya. Hanya Puso Genjo dan Hino Jember kosongan yang narik bosku. Naik juga ya bang ya. Ah, ini super Genjo nih bosku. Tinggal 1 unit lagi bosku ya. Puso Oren 6x2 HD nih bos. 6x2 HD. 6x2 bosku, nggak pakai HD. Oke bosku, setelah Puso intercooler tadi bosku ya keluar, masuk lagi Puso 6x4 bosku ya, muatan. Dari tanggal 24 jam 7 malam berkisar bosku ya, baru ada pergerakan sekarang sekitar jam 4 sore.
enak bosku, karena udah dikasih petron bosku ya, bukan petron, batu split. Genjo 6x4 salak pondo bosku. Ini mau maju, dia gantian. Masuk lagi bosku. Besar 6x2 muatan cangkang bosku. Tahan bayok ya bro. Masuk lagi bosku, Dino Jember bosku, masih Euro 2 tapi bosku ya, 6x4. Lagi belakang bosku, poso 6x4 juga bosku ya, kucing oren. Oke. Ini yang standby di sini bosku ya, untuk bantu narik poso tangki 6x2 ini bosku ya, poso orennya bosku. Rata-rata nih truk yang bermuatan bosku ya, truk yang menuju arah keluar. Poso Blara 6x4. Hampir aja salah ambil jalan ya bosku. Yoi. Masih lagi bosku, poso intercooler muatannya masih cangkang bosku ya. Wah, inti muatannya bosku, karena tendanya di locis ya.
kelihatan. Weh, tumpah-tumpah airnya. Tendanya kelihatan di locis, bosku. Jadi kalau di locis gini muatannya inti. Kalau cangkang nggak bakal di locis, bosku. 8x4 nih, bosku ya. Triton intercooler. Dari arah berlawanan, bosku, truknya masih kosong, bosku ya. Nggak ada muatan. Kino Jember Euro 4, bosku. Dari arah Menggala Johnson atau ujung Tanjung masuk menuju arah Mahato ya, bosku. Jadi sistemnya kalau udah antri panjang ini, bosku, bergantian, bosku ya. Misalnya 10 mobil yang muatan, 10 mobil yang kosongan gitu, bosku. Biar adil, bosku ya. Ini ada super grid 8x4 juga, bosku. Lanjut, bosku, dari arah berlawanan, bosku ya, truk New Victor FN62L 6x4, bosku, dari geng muatan inti, bosku ya, mengarah keluar ini, bosku, dari dalam, dari arah Mahato mengarah keluar, bosku. Cepat sikit bilang, bang, kasih tahu, cepat sikit bilang. Cepat sikit. Masih sama, bosku, USO 6x2L muatannya juga inti, bosku ya. Ini karoseri bak dam truk, bak dam ini karoserinya, bosku. Masuk lagi di belakangnya, bosku, masih 6x2L juga, bosku, karoserinya sama, masih bak dam. Di belahnya, bosku. Kino Jember, bosku. FL260JT, bosku. Lanjut truk kanter, bosku, 125 PS nya Kino Jember Euro 4 dari Pertamina, bosku. Muatan bebek, ini kosong, bosku. Enggak muatan, bosku ya, kosong. Habis mengantar BBM ke pom bensin, bosku. Masuk lagi, bosku, USO 6x4. Kali 4 HD, bosku ya. Jadi yang mau narik ada 2 unit truk oranye, bosku. Sama-sama 6x4. Sama-sama double gerdang. Jeffrey supirnya, bosku. Masuk lagi ada 6x4 HD dari geng, bosku ya. Truk tangki muatannya masih sama CPO, bosku.
lanjut lagi Puso Factor Euro 2 bosku, FN62 6x4 juga nih bosku ya, muatannya masih CPO. Di belakang ada Puso Oren juga bosku, muatannya cangkang bosku, tinggi ini muatannya, menggunung, baknya aja udah tinggi. Wah. Wih. Bosku, di belakang masih Puso Oren 6x2. Muatannya cangkang juga, bosku. Super great bosku, muatannya cangkang juga nih bosku. Ya, ya. 8x4 masih sehat suaranya. 6x2L Puso Oren bosku, Makaro. Nah, ini orang kita Karo nih bosku. Di belakang ada Hino Jember, truk tangki CPO 6x2 bosku. Oke, supirnya turun karena truk yang lagi rusak di sebelah sana itu mau minjam rantai ya bosku. Wah, itu rantainya. Masuk lagi bosku, Puso Factor masih Euro 2 bosku, muatan inti. Ini 6x4 semua ini bosku. Sama. Ini Puso Oren apa cemana nih? Kepalanya mirip Puso Oren bosku. Tapi kalau didengar dari mesin ini intercooler ya. Ini Puso Oren jumbo ini bosku. Masuk lagi 6x4 HD bak dump truck bosku, sasis pendek, muatannya ini batu kerikil ya bosku. Belakang gitu juga bosku, 6x4 HD. Masuk lagi bosku, Puso Factor Euro 4 atau E4 ya bosku, muatan CPO.
Masih pusuk ekterior rumah di belakang pusuk. Naik. Ayo bang. Kompai puso Factor X ini bosku. Lagi bosku, ada puso intercooler bosku, muatannya cangkang inti bosku, bukan cangkang ini, karena tendanya di locis ya bosku. Yuk. Masih puso intercooler bosku. Woi, muatannya cangkang nih bosku. Di belakang ada puso oren bosku, 6x4 HD. Makin lama lubangnya makin dalam bosku. Itu udah dikasih kayu itu bosku ya, digambang-gambangin biar nggak makin dalam lubangnya bosku.